Oke, kegiatan hari ini kita ada konvoi arahan Persibu dari stadion menuju ke Pemkab Bojonegoro. Acara makamah ini sekaligus nanti di Pemkab kita ada sambutan dari Bapak Presiden Persibu untuk pencapaian Persibu yang saat ini juara Liga 3. Dilanjut nanti ada sambutan dari beberapa supporter. Lanjut nanti kita terakhir ada acara makan-makan bersama pemain dan official Persibu Bojonegoro. Ini kisaran ada 200 lebihan lah. Dari CN saja ya? Mungkin kalau tidak di hari yang mendadak, kita bisa sampai 1000-2000 masa. Terus untuk ke depan Persibu harus seperti apa? Ini kan baru Liga Jatim nih, masih ya, ada kita, yang kita harapkan di putaran nasional perjalanan masih panjang, bisa melewati semua rintangan dan cobaan, kita bisa mencuri lagi di Liga 3 nasional, bisa sampai juara di Liga 3 nasional masuk ke Liga 2. Pemain dan supporter juga harusnya tidak hanya puas di sini ya? Ya, soalnya masih ada beberapa tahap lagi dan perjalanan juga masih panjang, nggak stop sampai di sini. Hari ini kita merayakan istilahnya konvoi setelah kemarin pada pertandingan final Liga Jatim. Liga 3 Jatim kita agak menang juara nomor 1. Hari ini kita konvoi untuk merayakan dengan pemain dan manajemen dan ofisial yang lain. Ini kan baru Liga 3 Jatim nih, belum pasti lolos ke Liga 2. Untuk kedepannya harus seperti apa nih? Kita sebagai supporter, kita istilahnya totalitas tetap mendukung dari bawah sampai ke atas, sampai bisa jadi juara, kita akan selalu mendukung terus. Untuk dukungannya gimana nih mas? Dalam bentuk apa? Apakah akan selalu memenuhi stadion atau seperti apa? Kalau kuota untuk di dalam stadion, kita memaksimalkan. Karena mungkin yang mereka tidak datang ada kendala yang sekolah, yang kerja, kita tidak bisa memaksa. Jadi yang punya waktu dan bisa datang stadion, kami persilakan untuk hadir memenuhi stadion untuk mendukung tim bagian di situ. Untuk konvoi kali ini berapa buruh yang hadir mas? Kita ada 2 komunitas supporter dari buruh mana dan buruh di Poso. Jadi jalannya kita nyampur kurang lebih sekitar 150-an. Tentunya di sini adalah muka Bojonegoro yang harus kita selamatkan, kita jaga dari segala apa infrastrukturnya, yaitu infrastruktur stadion, kualitas rumput, tentunya masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas rumput kita. Izin Pak Bupati, nasional itu masih ada waktu sekitar April. Ya, sekitar April. Tahun kita itu dari provinsi seluruh Indonesia yang akan dibagi beberapa grup main di Bojonegoro. Dampaknya apa? Ketika tamu kita banyak, ekonomi perhotelan jalan, warung-warung nasi dapat juga. Kemudian kaki makanan Thank you.
kami. Kebetulan saya dengan Mas Eko itu juga ngelola sepak bola di Jakarta, di Banten. Saya kan dari Banten. Itu namanya Adiaksa Partner. Adiaksa Partner itu Adiaksa itu kejaksaan bersama dengan Partner. Juga juara Banten. Dan ini juga berjuang untuk ke Liga 2. Jadi semoga bisa dua-duanya nih bisa masuk ke Liga 2. Jadi kami bangga termasuk warga Bojonegoro asli, Mas Eko dan saya ini siap menggerakkan, membangkitkan dulu yang Persebo yang pernah kiprahnya nasional, harus kita kembalikan. Pelan-pelan memang, karena kita mulai lagi Liga 3, saya yakin kalau kata pepatah Lausu, Belsuk Tiongkok itu kan 1000 mil itu diawali dengan satu langkah. Nah, ini langkah lolos juara satu Jawa Timur adalah menuju ke Liga 2 dan insya Allah seterusnya kami sudah komitmen untuk bisa balik lagi sejarah untuk Liga 2.